Bapak Ketua dari Baranang Siang, Bapak R. Devi Setiawiguna. Ini dalam acara apa, Pak? Latihan ya? Oke, buat persiapan manggung nanti di mana? Di Baranang. Oke, sekitaran Parigi apa ya? Oke, mantap. Ini gending apa, Pak? Ini Manyar Sewu. Manyar Sewu. Oke. Supir tembak? Ya karena mawasinya udah pulang duluan tadi ya. Ada juga Kang Eko Kenang. Lihat sini Ato. Tinggal di Kadio. Ya yang sudah banyak sangat sekali malang melintang di dunia seni. Mantap. Siapa namanya ini? Hah? Perkenalan Kak. Perkenalkan nama Anda. Nama saya Udin. Oh, Udin. Itu udah payu tes? Tes sudah payu belum? Belum. 16 mahal pisan euy. Ya Allah. Oke, lanjut. Ada Bapak siapa? Wawan. Bapak Wawan. Ini sebagai apa? Pertama. Oh ya, pancar pertama, ini yang kedua. Oke, mantap. Bapak Topik sudah tidak asing lagi, tetangga orang sebagai gong, mantap, lanjutkan. Ada Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Amedame Studio, di mana saat ini sudah selesai latihan di Sanggar Seni Baranaksia ya. Kita sedikit-sedikit ngobrol sama Bapak Ketuanya. Sama Bapak siapa? Bapak Devi Setiawiguna. Siang itu mulai berdirinya tahun berapa? Berenang siang berdiri tanggal 10, bulan 10 tahun 2009. 2009 berarti kurang lebih udah berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Bila? Ya, kurang lebihnya segitu ya. Sedikit pertanyaan nih Pak. Menurut Bapak, dampak dari COVID-19 itu buat hati nggak Pak? Sangat sekali, sangat terasa dampak dari corona, wabah corona. Soalnya dari sebelum bulan puasa pun itu ada beberapa panggung, dan habis lebaran juga beberapa panggung tidak bisa dikerjakan. Karena kan ada wabah COVID-19. Dalam arti yakin kena dampak corona, mungkin bisa dikatakan nomor satu seniman. Kemarin hasil rapat di sana, sedikit dari pemerintah kabupaten sudah memberikan izin, cuma mungkin izin untuk sementara, andai kata oleh para seniman dan para pelaku seni dan pemain seni bisa menuruti protokol kesehatan, aturan yang sudah diberikan oleh khusus kesehatan gugus tugas yang ada di kabupaten Pangandaran tingkat kecamatan. Alhamdulillah, mungkin kalau tidak ada halangan, besok tanggal 22 Juni berenang siang siap gelar di K2 atau di Karakumbu di Blok Ragi. Oke ya, buat para penggemar seni utamanya Seri Ronggeng, jangan lupa tanggal 22 Juli 2020 hari Rabu datang, kita satu seni satu jiwa, mantap, bersama Baranang Siang. Oke, okay. Sih Pak, terima kasih. Ikan mana benar?
Ayo, 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 ayo,